cadangan pengeluaran khas KWSP sebanyak RM10,000 yang akan dilaksanakan bulan depan adalah hasil perjuangan UMNO, kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Perdana Menteri yang juga naik Presiden UMNO berkata sebenarnya pengumuman itu sudah dibincangkan bersama Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, sebelum pengumuman calon PRN Johor yang lalu. Tiba-tiba semua mahu jadi hero, ketua pembangkang pun mahu umum, dapur umum. Berbagai-bagai pengumuman. Jadi saya rasa masa paling sesuai untuk saya umumkan adalah sewaktu Perhimpunan Agung UMNO. Kerana biar rakyat faham perjuangan UMNO lah mereka dapat RM10,000, katanya.